Assalamualaikum, welcome back to the channel. Dah hampir sebulan dah tahun baru ni, tapi aku baru nak dan ada masa nak buat video. Aku harap tak terlambat lagi nak ucapkan selamat tahun baru. Semoga COVID-19 cepat-cepat lenyap daripada muka bumi. Aku otak dah makin tepu lah, tak boleh nak travel, tak boleh nak keluar ambil gambar. Dalam video kali ni aku nak share macam mana aku boleh start dalam dunia fotografi ataupun lebih tepat lagi dunia landscape fotografi. So aku start ambil gambar tahun 2010. So, dah hampir 11 tahun, sedekat lah kira dah 10 tahun lebih lah. Masa aku mula-mula starting dulu, time tu aku baru lepas habis study. Aku pun lepas habis grad, aku beli satu DSLR camera, which is a Canon EOS 500D dengan kit lens. Kamera ni entry level DSLR eh. Untuk aku beli ni, aku memang zero knowledge pasal fotografi. Tapi memang macam terasa nak main gamble time tu kan. So aku beli lah kamera satu. Boleh-boleh, time tu ngah-ngah habis grad, aku balik kampung dulu. Kampung aku kat Lostak. Balik kampung, duduk relax-relax saat, aku decide nak pergi Langkawi time tu. Pergi Langkawi pun dalam 10 minit daripada rumah aku kat Lostak ni. Lepas tu, aku bawa lah kamera baru DSLR tu pergi Langkawi. Dengan niat nak ambil gambar lain sikit. Jadi, sampai-sampai Langkawi, pusing-pusing-pusing. Sampai kat Pantai Cenang. So, aku pun shoot lah sunset kat Pantai Cenang. Dan ni adalah gambar pertama aku lah, boleh kata gambar landscape pertama aku dekat Pantai Cenang. Sunny time sunset shoot, memang full moon auto. Time ni aku memang tak tahu apa-apa langsung. Aku tak tahu apa itu aperture, tak tahu apa itu shutter speed, aku tak tahu apa itu composition. Memang zero knowledge pasal fotografi time ni. So aku shoot pakai full moon auto lah, handheld. Tripod pun tak tahu apa function lagi. Sampai satu tahap tu aku ada nampak satu gambar ni, ayat look dia memang tenang lah, memang silky smooth orang kata. So aku pun google, dapat tahu kata ni adalah satu teknik fotografi, which is long exposure. Tapi nak shoot long exposure ni kena ada ND filter, time tu aku tak ada ND filter lagi. Jadi aku pun search, cari, jumpa satu brand yang murah, brand Autopus ND8, RM60-70 tak silap. Aku pun order lah online, sampai-sampai time tu bulan puasa. Pagi tu lepas sok, aku punya excited nak shoot long exposure kat pantai kat Lut ni. Aku keluar pergi dekat Pantai Leman. Pantai Leman ni dekat Kuala Kedah. Kuala Kedah ni dia ada area-area pantai. So bawa lah ND8 tu, shoot lah long exposure. So ni gambar long exposure pertama aku lah dekat Pantai Leman. Pun jangan nak gelap lah. Gambar first, gambar awal-awal ni biasa lah kan. Semua orang ada starting point. So ni adalah starting point aku lah. Pada 2010 sampai 2012 tu aku duduk main-main gila, sat-sat shoot, sat-sat berhenti apa semua. Bila dah sampai masuk 2012 tu, aku decide aku nak bawa landscape fotografi aku ke next level lah. Aku nak belajar sebanyak yang boleh. Mainly aku belajar daripada internet ya. Aku adalah seorang self-taught landscape photographer. Aku belajar ke semuanya daripada internet. Pada masa yang sama tahun 2012 tu, aku buat website sendiri. Aku create website, aku setiap kali lepas balik shoot, aku banyak upload gambar kat website aku. Aku banyak cerita pasal behind the scene, pasal gambar-gambar aku kat dalam blog post. Aku rajin menulis lah time tu. Dan masa yang sama, 2012 tu aku dah patah balik ke, aku duduk kat PJ. Aku dapat kerja, pergi lah duduk kat PJ, kenal lah 2-3 orang landscape photographer ni. Ini aku kenal daripada Flickr. Time tu Flickr memang aktif, memang famous lah dulu-dulu. So aku kenal ada seorang brother ni, nama dia Syazral. Dia duduk kat Shah Alam juga. Kebetulan aku pun kerja kat Shah Alam. Rajin lah shoot sekali. Antara pot-pot wajib yang kami selalu shoot dekat area Klang Valley ni, contohnya macam Pantai Remis, Pantai Jeram dekat Kuala Selangor. Dulu memang aktif shoot sikit lah. Lepas tu lagi kami pi Pantai Kelanang dekat Banting. Pantai Kelanang ni boleh dikatakan University of Landscape Photography lah bagi aku. Kat sini lah aku belajar banyak benda, especially composition. Pantai Kelana ni dia kawasan Paya Bakau. So memang agak tricky nak dapatkan clean composition kat sini. Tapi kalau hampa kerap pi, hampa dah dapat grip macam mana nak compose shot apa semua, insyaAllah boleh dapat hasil yang menarik lah daripada tempat ni. Aku rasa aku dah pi Pantai Kelana ni lebih daripada 20 kali lah. Mungkin lebih, aku pun tak ingat, tak kira, lost count. Tapi memang kerap lah kami pi situ. Dan ada satu masa tu bawa kamera V. Time tu aku still pakai Canon EOS 500D lagi. Tapi aku dah upgrade wide angle lens time tu. Aku pakai 10-22mm untuk crop sensor body Canon punya kamera. Time tu pi memang unexpected je lah. Duk ingat sunset biasa-biasa ya. Tapi sekali sunset time tu memang berapi lah. Orang kata memang fairy. So aku dapat hasil yang bagi aku sendiri tu sangat amazing lah. Ni antara gambar-gambar yang aku ambil pada hari tu lah. Dari situ juga aku ada kenal lagi few additional kawan-kawan daripada Facebook semua. Kami decide nak buat satu trip landscape fotografi pergi Sabah. Kami sewa van. Lepas tu kami travel daripada Kota Kinabalu, naik pergi ke Kundasang.
Lepas tu pergi ke Kudat, ke Tip of Borneo. Kat Tip of Borneo ni, aku boleh kata tempat ni adalah heaven untuk landscape photographer lah. Memang sangat best untuk shoot landscape photography. And then time kami pergi tu, ada satu kapal ni dia tersadai. Kapal ni kira abandoned lah, duduk dekat teluk tepi tu. Kat teluk ni dia tak dalam, so kami boleh redah. Jalan kaki masuk layar adalah parah lutut kot. Kami still redah pergi, try pergi dekat dengan boat tu. Lepas tu kami shoot lah buat tu. Memang menarik lah. Memang awesome habis lah hasil dia kat situ. Even though pakai kamera entry level tu, still boleh hasilkan output yang menarik. And then dekat Tip of Borneo tu juga ada banyak foreground-foreground batu. Dia yang menarik lah kat situ kalau dia low tide. So bila dia low tide, hampa boleh tengok coral-coral apa semua kat dalam laut. Memang nampak habis semua coral-coral tu. Iyak dia memang super duper jernih gila. Dan kami camping kat area Tip of Borneo tu. Plan asal dia sebenarnya nak shoot Milky Way. Tapi mungkin salah percaturan ataupun kami pun tak orang nak tahu lagi. Actually kami pergi tu sebenarnya time full moon. So full moon ni bulan penuh lah. So dia terang gila, Milky Way memang tak nampak. And then yang ada kami still enjoy layan shoot nightscape photography kat situ. But still enjoyable lah. One of the best trip juga awal-awal dulu. So that's about it. Tu adalah sedikit sebanyak cerita macam mana aku bermula dalam fotografi ni. Okay guys, so video ni aku rasa aku stop kat sini dulu. Mungkin dalam video akan datang aku akan share lagi lah pasal benda-benda lain yang related dengan landscape photography journey aku ni. Until my next video, okay, assalamualaikum.